Bayangkan pemirsa, orang yang sering ruku dengan baik, maka dia akan terhindar dari penyakit yang namanya saraf kejepit. Anda mungkin pernah mendengar, ketika ada orang stroke, ketika ada orang punya penyakit yang kronis, mungkin pertanyaannya, apakah sholatnya rapi atau tidak? Sebenarnya kalau gerakan sholat ini dijalankan, pikiran yang pusing, darah tinggi yang selalu naik, insya Allah akan terobati dan teratasi. Karena ketika kita sujud misalnya, kepala kita ada di bawah, sedangkan badan kita yang lain ada di atas, menandakan aliran darah ini akan turun sampai kepala kita, dan oksigen itu akan terpompa. Sehingga kepala yang pusing akan semakin baik, kepala yang pusing akan hilang, mungkin penyakit seperti migrain dan yang lain sebagainya bisa teratasi dengan ibadah sholat, dan sholat itu kembali kepada kesehatan kita sendiri. Ketika kita sholat ada tuma'nina, menahan sebentar, ternyata pemirsa disitulah ada kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala agar jangan sampai darah ini tidak normal kembali. Ketika sujud darah kita ke bawah, ke kepala kita. Ketika kita tuma'nina sebentar, ternyata di sini ada proses normalisasi, pengembalian secara pelan-pelan. Jangan sampai kita tuma'nina langsung blek, yang akhirnya darah ini malah tidak semakin baik. Karena salah satu penyakit adalah karena aliran darah kita yang tidak lancar. Sebenarnya ibadah akan kembali kepada kebaikan kita manusianya. Ibadah puasa adalah ibadah yang juga akan kembali kepada kita. Sumu tasihu, berpuasalah kamu, maka engkau akan sehat. Kita sering merasa ketika di bulan-bulan lain badan kita suka sakit, tapi ketika masuk bulan Ramadan, insya Allah, walaupun lemas dengan puasa, tapi ternyata ada penghapusan, ada penormalisasian, detox-detox dari racun-racun yang ada di tubuh kita. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat pertanyaan dari saudara kita. Di sini ada dari saudara kita Bapak Restu di daerah Tajur Bogor. Bapak Restu bertanya, "Assalamualaikum Ustaz, bolehkah saya membatalkan puasa ketika mendapatkan undangan atau menghadiri acara-acara yang ada makan-makannya? Mohon penjelasannya Ustaz." Terima kasih Bapak Restu di Tajur Bogor. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong soal undangan, ngomong-ngomong soal hadir ke tempat-tempat pesta, pasti tidak jauh di sana ada hidangan yang disediakan oleh tuan rumah sebagai penghormatan kepada kita sebagai tamunya. Mungkin Pak Restu ini dalam konteks ibadah puasa di luar bulan Ramadan. Baik, ada tiga yang perlu kita baris bawahi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ketika kita berpuasa di luar Ramadan ini, apakah puasa ini wajib atau yang sunnah? Yang pertama yang wajib misalnya. Yang wajib itu apa puasa di luar bulan Ramadan ya? Di luar bulan Ramadan. Puasa yang wajib misalnya, puasa mengkodo puasa yang kita tinggalkan di bulan Ramadan. Misalnya ibu-ibu yang saya katakan menstruasi di bulan Ramadan, yang akhirnya harus mengkodo. Ketika malam dia berniat untuk pagi mengkodo puasanya, maka puasa kodo ibadah wajib ini, puasa wajib yang dikodo ini tidak boleh dibatalkan.